Halo teman-teman, pada video kali ini gue akan membahas sebuah alat yang sangat berguna di videografi. Di YouTube channel gua, Victor Jam. Panas. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel gua, Victor Jam. Hari ini gua bakal review Godox M1, lampu terbaru dari Godox yang cukup kecil tapi sangat bermanfaat buat videografi. Kali ini gua bakal unboxing singkat untuk Godox M1 ini, apa aja yang ada di dalam sini. Oke, di sini ada sarungnya. Bagus juga dikasih sarung, manual book, dan juga, nah ini yang penting, Godox warranty card, oke? Nah ini yang alasan gue kenapa gue selalu beli di DOS. Kenapa? Karena DOS itu punya garansi resmi dari Godox Indonesia. Jadi kalau Godox kalian kenapa-napa, itu aman banget, tinggal bawa ke DOS aja aman. Karena gue udah beberapa kali Godox gue jatuh lah, kenapa lah, dan itu sangat mudah sekali untuk klaim. Dan juga dia dapat USB-C untuk charging, dan ini ada hot shoe mount di mana nanti lampunya bisa ditaruh di atas kamera kita. Dan juga lampunya itu ada di sini. Ya jadi seperti yang kalian lihat di sebelah sini itu ada aksen api. Oke, terlihat seperti ada api di sini. Kenapa? Karena di sini gue pakai Godox M1 ya, dan di sini ada efek-efek khususnya, di mana ada efek api. Jadi efeknya itu benar-benar terasa kayak ada api di sebelah gua. Oke, nanti gua bakal bahas lebih lanjut tentang efeknya. Godox ini menarik banget. Kenapa? Karena basically videografi itu dengan cahaya itu sangat berhubungan erat. Ketika kita pengen menekankan sebuah visual kepada audiens, itu cahaya itu sangat membantu untuk menekankan sebuah cerita. Nah, seperti yang kita lihat, Godox M1 ini ukurannya bener-bener pocket banget, kecil banget, jadi gampang banget untuk dibawa kemana-mana. Dan juga dia punya mounting yang bisa kita mount ke tripod. Oke, jadi fleksibel banget, enak pokoknya, simple. Dan sekarang gue bakal bahas fiturnya, dimana banyak banget kegunaannya untuk videografi. Sekarang gue bakal sharing apa aja fitur-fitur dari Godox M1 ini. Ini ada hue saturation mode. Ini kita bisa ganti hue-nya. Kita bisa ganti ke arah merah. Oke. Dan juga makin sampai 360. Ke arah magenta. Oke, backlight kuning, dan juga kita klik di sini sekali, kita pindah ke saturation. Kita bisa rubah saturationnya dari yang saturationnya 100, warnanya pop out banget. Oke, benar-benar pop out, atau enggak yang cuman 0%. Jadi fleksibel banget, kita bisa dapetin warna sesuai yang kita mau. Oke, di sini kita bisa pilih Kelvin ya, dari 2500 sampai 8500 Kelvin. Nice banget lampunya, dan lampunya cukup soft ya. Powernya pun sangat oke banget untuk lampu sekecil ini. Oke, dan juga di sini kita pencet mode. Nah, inilah yang gue bilang berguna banget buat videografer, karena dia punya efek-efek lampu yang sangat menarik, yang bisa membantu kita menguatkan visual yang pengen kita bikin. Efek yang pertama adalah RGB cycle, dimana dia bakal berubah warna secara otomatis. Nah ini kepake banget nih kalau kita pengen bikin YouTube channel, pengen sharing di YouTube, buat YouTube Studio, buat Zoom, buat live. Nah ini kepake buat bikin live kita lebih menarik. Dan juga yang kedua ada yang namanya ini flash mode, lalu ada laser mode, ada lightning. Nah ini geledek, dan lalu ada, ini juga bagus nih, broken bulb. Nextnya ada, ini ada TV TV mode. Oke, jadi kayak kita lagi nonton TV. Nextnya juga ada candle. Setelah itu ada yang namanya fire. Ini seperti lilin cuman lebih intens. Oke. Oh iya, dia juga sebenarnya bisa kita ganti modenya. Kita bisa pilih yang 2 atau 3. Ada 3 mode, 1, 2, 3. Lalu yang next itu ada fireworks. Nextnya ada, nah ini gue suka nih. Ini ada cop car, okay, mobil polisi. Setelah itu ada fire engine, pemadam kebakaran. Dan lalu ada juga ambulans. Nextnya lagi ada, oh ini juga menarik ini. Ini musik, dan sebenarnya di dalam sini tuh udah ada input mic. Dung 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 dung. Terus ada SOS, dan lalu ada light burst. Jadi itu adalah fitur-fitur dari Godox M1, di mana efek-efeknya tuh sangat berguna banget buat kita di videografi. Oke, jadi sekarang gue bakal kasih lihat beberapa contoh penggunaannya di video seperti ini. Jadi dengan alat kecil ini kalian bisa dapetin kualitas cahaya yang menurut gua oke banget, dan juga harganya pun cukup terjangkau. Jadi kalian bisa dapetin efek-efek yang berguna banget untuk videografi kalian. By the way, gue shoot video ini tuh di Caffeine Studio Tomang. Jadi kalian kalau emang butuh studio buat foto atau buat video, buat bikin YouTube channel juga bisa. Di sini pun banyak properti-properti yang bisa kalian pakai. Oke? Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa cek link di bawah Instagram dari Caffeine Studio Tomang. So, sekian review gue tentang Godox RGB M1 ini. Semoga bisa membantu teman-teman dan juga bisa meracuni teman-teman semua, apalagi bagi yang memang lagi cari RGB light, dimana bisa membantu meningkatkan kreativitas teman-teman untuk videografi kalian. So, jangan lupa subscribe channel gua dan juga klik like kalau video ini bermanfaat buat kalian semua. Thank you and see you in the next video.